Assalamualaikum Bapak, Ibu, Saudara. Nah, sekarang ini baru selesai pemilihan Ketua WI Provinsi Riau. Ada buku keuangan, nah, itu mungkin nanti akan kita serahkan. Kemudian dari sekretaris itu ada salah satunya itu catatan nama-nama pelatihan kita ya, TLI pelatihan itu ada di blog wilpmb.blogspot.com. Itu kemarin saya update terakhir itu tanggal 6 Januari ya, mungkin bisa dilihat juga di situ grafiknya siapa yang perkembangan selama 1 tahun ya, jadi awal tahun itu kegiatan berapa kali setiap bulannya itu saya pisahkan, saya buat grafik sampai pada akhir tahun ya. Nah, jadi bisa dilihat dan di ini sendiri dari data yang saya rekap dari surat tugas ya. Mungkin kalau di mungkin ya tidak terhitung sama saya. Itu ada lagi Pak Azir, mungkin ya selesai itu ya. Jadi apa kita program untuk undang ini? Pak Edi ada yang akan sampaikan? Dan, oke ya, kemudian kemarin itu ada juga yang masih pesanan yang masih belum jalan itu ada papan mading ya, mading Bidik Suara yang kemarin itu sedang proses meliko kan, masih belum dipasang. Kemudian yang kedua itu ini layar apa ini, screen infocus, infocus kali infocus kemarin kita pinjam ya, masih ada. Maksudnya layar infocus ya, screen infocus, ah ya screen namanya ya ya screen yang screen. Inilah koordinator Ide Suara yang baru, mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaiknya. Namanya Zulieti yang sering bolak-balik ke Singapura, mudah-mudahan menambah wawasan tentang luar negeri. Itu dia harus menyangkut berapa uang yang ada, kemudian berapa yang tersangkut. Ini adalah bendahara yang baru, namanya Rizky Bestari. Nah, ini dia. Ini Pak Aswir, ketua koordinator yang lama. Beliau masih hadir di sini dan mengikuti acara ini sampai selesai. Nah, inilah sekretaris yang baru, namanya Taufik Wal Hidayah namanya. Terima kasih oleh terima antara yang lama dan yang baru. Ya, itu begitu, Mas. Kelihatannya memang sederhana tapi itu adalah pegangan kita. Karena untuk yang akan datang. Jadi ada juga punya Aswir sampai bulan berapa? Siapa waktu itu sampai bulan berapa? Ada juga yang menteri. Kalau boleh seperti itu, tapi kalau mau membuatkan rinciannya kan ada pada buku hariannya. Tapi paling tidak itu berita acara ada. Itu. Atau perlu di copy gitu kan? Enggak, ya nanti serahkan aja. Serahkan aja nanti penyerahan terima itu kan tinggal pada. Yes, ya. Pada tertinggalnya. Pikiran kita harus ada. Karena tidak bisa kita katakan ini yang ada, ini yang belum datang, tidak bisa, harus ada berita acaranya gitu ya. Supaya nanti ketika ada masalah nanti kita akan bisa terjawabkan. Itu masalah uang begitu sangat sensitif sekali. Nah, gitu ya. Mohon kepada bendahara yang lama itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Mungkin orang pada ya. Ada pertinggalnya. Iya. Yang besok ya. Yang tidak menimbulkan hal ill di kuliah hari. Kemudian hari. Siap. Ada lagi. Sudah siap sholat. Ya. Menurut kita lagi berarti kita akhiri musyawarah kita pada hari ini. Tri, tolong ambil saya Tri. Terakhir Tri. Adab menjaga saya. Dan selama saya Bersalam-salaman. Bersalam-salaman yang lama dengan yang baru. Bapak tetap yang hormati. Engkau adalah saudaraku. Ya.
betul ya. Mohon maaf Pak kalau coba yang lebih jauh banyak untuk singgung saya. Iya. Alhamdulillah. Oke, pindah. Sudah sana sama monggo udah minta maaf ya. Dari hati udah wadah. Maaf lahir batin. Iya, maaf lahir. Udah tadi kan? Ada salam. Oke, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang.